Kisah ini untuk memberikan teladan agar kita semua sadar dengan cinta segala derita pasti berubah membawa kepada bahagia. Cinta itu sememangnya memberikan kita harapan. Just stay at home. Nampak mudah dan remeh, tapi sebenarnya inilah perkara penting yang sedari mesti lakukan untuk bersama-sama dengan saya membendung penularan wabak COVID-19 yang ada di negara kita. Tetapi saya tidak mungkin dapat melaksanakan tugas ini bersendirian. Saya memerlukan sokongan anda semua. Kementerian Kesihatan KKM melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC telah menerima laporan 3 kes, 2 di Sabah dan 1 di Selangor yang telah disyaki dijangkiti oleh penyakit coronavirus 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19, dan sebanyak 26 hospital di seluruh negara telah dikenal pasti oleh KKM untuk mengendalikan kes yang disyaki berkaitan COVID-19. Encik Afiq, saya nak beritahu ni. Saya harap Encik Afiq bersabar. Encik telah disyaki positif COVID-19. Ada lagi individu yang tidak mengambil peran tentang kes ini dan masih melancur keluar negara tanpa rasa bersalah serta tidak mahu mematuhi SOP yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Mengapa mesti aku yang menjadi mangsa dari kesalahan orang-orang lain? Encik Afiq, jangan putus asa kerana ini bukan titik noktah dalam hidup Encik Afiq. Kami semua akan membantu Encik Afiq. Peningkatan kes yang pulih daripada COVID-19 semakin menjadikan jumlah kes positif di negara kita menurun sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP fasa yang ketiga. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita harus bertanggungjawab dan jangan lepas tangan untuk perangi COVID-19. Jangan mementingkan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kita harus bersama-sama menangani COVID-19. Kita jaga kita, harapan negara kita. Inilah masanya kita melunaskan tanggungjawab. Terima kasih semua atas segala galanya. Terima kasih kami ucapkan kepadamu. Wow, negaraku tercinta Malaysia. Rabu 15 Julai 2020. Ha, Aiman, tak lama lagi nak sekolah dah. Awak kena pakai face mask. Ambillah, tengok kau capang lah kau.
Bangun. Aduh, sakit perut dah pula ni. Nak tunggu tak boleh. Kena tandas ke? Aduh, cepatlah. Aduh, mak. Belon pula. Terlepas pula apa ni? Put that place go pew when I shoot, it's on you. That place go pew when I shoot, it's on you. That place go pew when I shoot, it's on you. Copy that nigga tryna copy what I do. Damn, that place go pew. Astaghfirullahalazim, Aiman. Kenapa pakai bedak sejuk malam-malam ni? Dah, Aiman. Pergi naik atas, cuci muka. Kita nak makan dah ni. Aiman. Dah. You all yang asyik nak menyakat Aiman je. Dah lah tu. Ni merajuk lagi. Sini, Mama tengok muka Aiman. Sikit je ni. Nanti hilanglah. Okey? Tapi esok, Aiman kena pergi sekolah. Kita mesti kawan-kawan galak ke Aiman. Jangan risau, Aiman. Ni, kakak tolong. Macam tak jadi je. Cuba abang ambil barang banyak. Kenapa Mama? Tak apa. Besok Mama hantar awak pergi sekolah, okey? Aiman, buka muka surat yang cuci cakap tadi. Aiman, okey ke ni? Mama ada masalah? Aiman, kalau ada masalah, boleh bagi tahu cikgu. Tak apa, Aiman tak payah risau. Kadang-kadang kita rasa kita bersendirian dalam norma baru ini. Sebenarnya tidak. Kita tidak bersendirian. Kita sentiasa bersama. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
aku Gizal. Aku tak ikut SOP. Aku Gizal. Aku tak pakai mask. Aku menyesal. Aku pergi tempat sesak, tempat sempit, dan aku sembang dekat dengan orang lain. Aku menyesal. Aku menyesal. Mak, ayah, Afiq dan Mak, Afiq menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. Hai semua. Taufik. Kuatkan semangat Taufik. Nak bakar hati tau. Terima sayang kau. Kawan-kawan, sebagai tanda kasih sayang, kita mestilah mengamalkan 3W. Wash, mencuci tangan dengan air dan sabun sekurang-kurangnya 20 saat. Rawatan segera jika bergejala. Hashtag kita pasti menang. Tanggal 15 Julai tahun 2020, aku bergelar seorang murid kembali. Setelah hampir 4 bulan menjalani perintah kawalan pergerakan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Rutin setiap hari aku adalah sama sehingga ke hari ini. Rutin ini menjadikan aku seorang yang semakin berdisiplin, bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap orang lain. Walau semuanya nampak sukar pada awalnya, tetapi aku yakin dan percaya kita dapat hadapinya bersama. Manusia mudah alpa dan lupa. Sebab itulah pentingnya
teman di sisi. Sikap saling ingat mengingati, tegur menegur adalah simbol kasih dan sayang kita terhadap orang lain. Begitulah rakan-rakanku. Ada yang menegur dan ada pula yang ditegur. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada yang suka teguran secara sapaan dan peringatan. Ada juga yang dapat secara tidak langsung melalui poster-poster dan banner yang ada di sekitar kita. Walau tidak boleh berhimpun bersama, pasti ada cara lain untuk tetap boleh menyampaikan hasrat dan makluman untuk peringatan semua. Aku merasa sangat bahagia mempunyai rakan-rakan seperti mereka. Aku tidak boleh pentingkan diri. Batuk dan sesemu tidak dapat dihindar, tapi boleh dihindari. Aku perlu kuarantinkan diri agar mereka tidak dijangkiti. Walaupun bukannya COVID-19, tapi batuk dan sesemu sangat mudah menjangkiti orang lain. Aku sayangkan mereka dan juga diri. Marilah kita semua sama-sama patuhi nasihat dan amalkan norma baru kehidupan sebagai tanda kasih sayang terhadap orang di sekeliling kita. COVID-19, wabak yang menyerang dengan pantas ke seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita Malaysia. Sesudah daripada itu, kerajaan Malaysia telah menetapkan dan menjalankan perintah kawalan pergerakan bermula daripada 18 Mac sehingga 12 Mei 2020. Seterusnya diikuti oleh fasa kedua iaitu fasa perintah kawalan pergerakan bersyarat bermula daripada 13 Mei sehingga 9 Julai 2020. Dalam tempoh tersebut, sesi pembelajaran atau sesi PDPC turut dilaksanakan menggunakan inisiatif secara atas talian dengan menggunakan aplikasi online, menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp dan Telegram. Pada 10 Jun 2020, Dr. Azim Jidin telah mengumumkan tarikh pembukaan semula sekolah bagi melibatkan peperiksaan awam adalah pada 24 Jun 2020. Sementara menunggu sesi persekolahan dibuka, guru-guru diarahkan untuk bersekolah bagi menyediakan tempat yang kondusif serta mengikut SOP dan norma yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Rutin baru setiap pagi adalah pemeriksaan suhu di pagar asrama bagi murid, manakala bagi guru pula pemeriksaan suhu bertempat di pagar sekolah. Norma-norma lain yang ditetapkan ialah penggunaan hand sanitizer atau cecair pembasmi kuman dan menulis suhu badan yang telah direkod ke dalam buku rekod suhu di dalam kelas.
baru yang diaplikasikan di dalam kelas ialah penjarakan sosial dan pemakaian pelitup muka bagi yang bergejala. Tingkatan 4, 5 dan 6 yang telah memasuki sekolah memulakan PDPC di dalam kelas sambil menyesuaikan diri dengan norma baharu. PDPC online masih dijalankan bagi murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dengan kemudahan yang ada di sekolah, guru-guru semakin giat menjalankan kelas online bagi anak-anak muridnya di rumah. Pada waktu rehat, murid-murid akan makan di dalam kelas. Wakil akan pergi ke kantin untuk mengambil makanan yang telah ditempah sehari sebelum itu. Sesi rehat turut dipantau oleh guru yang bertugas. Keperhatian guru turut dipancarkan sepanjang pemantauan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Suasana asrama tidak kurang bezanya. Penjarakan sosial menjadi kepentingan buat pelajar-pelajarnya. Sekolah turut mengambil inisiatif dengan menampal banner dan banting buat info tambahan untuk pelajar-pelajarnya. Norma baru bukan sesuatu yang membebankan sekiranya kita bertindak berdisiplin mengikutinya. Yang penting amalkan 3W, wash, wear dan worn, dan elakkan 3S, sesak, sempit dan sembang. Sekian, terima kasih. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Didik TV KPM.